Lionel Messi tinggalkan Barcelona setelah gagal mencapai kesepakatan mengenai kontrak barunya di Barca. Negosiasi di antara Barcelona dan Messi menemui jalan buntu dan mustahil diselesaikan. Isu ini ramai dibahas netizen hingga Messi bertengger di trending topic Twitter worldwide. Kabar ini tentunya mengejutkan, apalagi di saat bersamaan. Para pencinta olahraga juga baru mendengar kabar tentang pensiunnya pembalap Valentino Rossi sehingga banyak yang merasa kabar ini ibarat kesedihan bertubi-tubi. Messi resmi tak berseragam Barcelona sejak tanggal 1 Juli tahun 2021, karena kontraknya belum diperpanjang. Sejatinya, Messi memang masih ingin lanjut bersama Barcelona. Persoalannya adalah, kondisi keuangan Barcelona membuat mereka tak bisa menahan Messi. Sebab, Messi menerima gaji sekitar 700 ribu euro per pekan atau sekitar 11,8 miliar. Dengan krisis finansial yang dialami klub, Barcelona sulit bergerak bebas untuk membeli atau bahkan mengontrak pemain. Sejauh ini, Barcelona baru mendatangkan Eric Garcia, Memphis Depay, dan Sergio Aguero dengan status bebas transfer. Tapi, ketiga pemain itu belum bisa didaftarkan karena tagihan gaji Barcelona melebihi batas yang ditentukan La Liga, yakni 160 juta euro atau turun setengah lebih dari musim lalu, sekitar 347 juta euro. Itu artinya Barcelona masih harus melepas banyak pemainnya di bursa transfer musim panas ini dengan total tagihan gaji senilai 180 juta euro. Maka tidak mungkin untuk Barcelona merekrut Messi yang gajinya selangit.